Aduh, pusing juga nih sama hidup gini-gini aja. Gimana lagi ya? Kontrakan belum bayar lagi. Aduh, anak juga perlu susu. Belum bayar motor lagi, pusing dah hidup nih. Mesti gimana lagi ya? Bingung gue kerjaan gini-gini aja. Aduh. Gimana lagi? Apa lompat aja apa ya? Biar semuanya cepat selesai. Si gondrong aja belum kelihatan lu belakangan nih, si tenyilem mulu kerjaannya udah kayak pelampung nempang. Buset, samber geledek gua ajak ngomong. Lu kenapa ya, Bang? Lagi pusing gua. Pusing kenapa ya, Romani? Cerita sama gue. Lu kan sobat lama gue. Udah sampai tau di tongkrongan, Bang. Buset, gua makan di rumah lo, belum di rumah lo, mau udah kayak mak gue, Bang. Ini kayaknya rumah-rumah nih ada apa nih? Ini nggak sebiasanya, Bang, lo begini, Bang. Iya, hidup gue gini-gini aja, kerjaan nggak punya. Ya. Gimana jadi ya? Pusing gue. Pusing kenapa? Iya. Lo cerita sama gue, Bang. Lo kayak orang mana aja sama gue? Tahu lah bawaannya. Lo kayak orang putus asa, serius dah. Iya. Tapi inget nih, Bang. Dulu nih, gue pernah ngaji nih, gini-gini gue pernah ngaji dulu. Kata guru gue begini kalau gak salah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah wa syukrulillah, atas izin Allah, kita masih diberikan aneka macam nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Hadirin dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, marilah sejenak kita menyelami samudra kehidupan, dalam rangka mencari butir-butir mutiara hikmah yang terpendam untuk kita jadikan sebagai bekal meniti pelayaran selanjutnya menuju tepian pantai negeri harapan. Hidup dan kehidupan kita di alam dunia pada intinya adalah ujian dan cobaan. Hidup kita hakikatnya adalah perjuangan dan pengorbanan. Sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ujian datang bertubi-tubi seakan tiada pernah berhenti. Ujian yang satu belum selesai, namun ujian kedua sudah siap menghadang dan menanti. Bayangkan saudara, Ibrahim yang menjadi nabi menyebarkan agama tauhid, namun sang ayah menjadi produsen patung yang ulung pada saat itu. Belum lagi tantangan dari kaumnya yang begitu sesat dan menyesatkan, sampai kepada perlakuan Raja Namrud yang membakar beliau dalam kobaran api yang menyala-nyala. Tapi semua ujian tersebut mampu ia lalui dengan satu sikap yang meyakinkan. Kalau kita kaitkan dalam konteks kekinian, kita sebagai hamba Allah seringkali mengeluh dengan berjuta keluhan di saat ujian datang menimpa kita, di saat cobaan datang menghadang kita. Belum pernah kita membayangkan betapa banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dengan ujian yang Allah hadirkan untuk kita. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, di dalam surah Al-Ankabut ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita hamba-hambanya yang beriman, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mengatakan
amanna, kami beriman kepadamu ya Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya hidup dan kehidupan kita di alam dunia adalah ujian dan cobaan. Kekayaan yang kita miliki adalah ujian. Kesengsaraan yang kita dapati adalah ujian. Bahkan seringkali orang-orang yang susah, menderita, dia lulus dari ujian. Tapi seringkali manusia gagal ketika diberikan nikmat berupa kekayaan, harta yang melimpah ruah. Oleh karenanya, sikapi semua ujian itu dengan baik. Sandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan janji Allah di dalam Al-Qur'an, fa innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan datang kemudahan. Setiap permasalahan pasti akan ada solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, selama kita hanya menyandarkan diri kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lainnya. Mudah-mudahan kajian Kultum sore hari ini dapat menginspirasi kita semua dalam menata kehidupan kita bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Selamat berbuka puasa untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi gimana tuh Bang? Kata Ustadzku benar kagak tuh? Ya, ya kan? Benar sih. Nah, benar berarti. Jadi semangat lagi gua. Nah gitu dong, gua demen nih baru nih Bang Gondrong yang gua kenal selama ini kan. Berarti kita gak boleh berkeluh kesah lagi Bang ya kan? Yeah. Allah juga ada berfirman Bang ya kan, inna ma'al usri usro fa inna ma'al usri usro ya kan? Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, tuh janjinya Allah Bang. Yeah. Berarti sekarang kita kerja aja lagi deh yuk. Ayo gimana dah. Nih? Nah, nah gua demen tuh kayak gini nih. Wah, yeah. Gila. Kita mancing dah ya, nah, Bang Uyang. Ayo dah. Udah? Iya. Yeah.